Indonesia memang telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Timnas U20 pun sudah diputuskan untuk dibubarkan. Namun, pesepak bola keturunan Indonesia asal Belanda, Justin Hubner, mengaku tetap ingin melanjutkan proses naturalisasi. Sebelumnya, proses naturalisasi Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik sudah disetujui oleh DPR RI. Langkah berikutnya adalah melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Namun, ada kekhawatiran ketiganya akan berubah pikiran akibat batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia U20. Akan tetapi, Hubner telah buka suara dan menyatakan sikapnya. Sejauh ini, pemain Wolves itu masih mau melanjutkan proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Justin Hubner boleh jadi adalah nama yang paling dikhawatirkan berubah pikiran. Apalagi, ia baru-baru ini bermain untuk timnas U20 Belanda. Hubner masuk skuad Belanda U20 yang meraih kemenangan 2-1 atas Prancis dalam laga uji coba di Spanyol pada 25 Maret 2023. Ia bermain sebagai bek tengah dalam starting 11 dan unjuk gigi selama sekitar 70 menit. Namun, Hubner telah menyatakan sikapnya. Ia mengutarakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI.